tanpa batas. Semua media bisa kita aplikasikan. Makanya kita bilang jangan batasi kemampuan kita, karena para bunda yang ada di sini saya yakin, saya percaya punya kreativitas yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk step awal, untuk pola, ya itu sedikit berbagi tentang pensil. Mbak Dede, ada apa yang lihat pensil yang kan? Benar. Nah, yang dikeluarkan gutingnya ya Bu, jangan yang lain. Sudah? Oke, selanjutnya nih saya mau kasih bantuan. Orientasi kita kalau Faber Castell ini bukan hanya sekedar bisnis ya, tetapi di mana kita juga bisa berbagi tentang edukasi. Bukan kita maksud menggurui tapi berbagi, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan itu semua buat saya. Jadi kalau kita main ke hanya ke anak-anak, dimensinya kan ruang lingkupnya hanya cukup kecil. Untuk pemahamannya pastinya harus punya rutinitas waktu ya, intensitas waktu yang harus lebih ya. Dengan kita hari ini bikin momen seperti ini, artinya kita bisa berbagi ke para pendidiknya yang nantinya mungkin bisa langsung diaplikasikan buat anak-anak kita.